direktur rumah sakit jangan ada upaya-upaya untuk menghambat penyidik kepolisian. Saudara Lun, puluhan mahasiswa keperawatan dan kebidanan di Aceh Barat melancarkan aksi demo di RSUD Cut Nyadin Melabo, Kamis 24 Januari. Dengan meneriakkan yel-yel, menyampaikan sejumlah tuntutan, meminta RSUD harus bertanggung jawab terhadap dua honorer yang kini jadi tersangka. Aliansi Mahasiswa Kesehatan, maka kami akan dapat menuntut direktur untuk dapat turun. Hidup mahasiswa! Apakah Bapak siap? Apakah semua yang ada di rumah sakit ini akan siap? Bahwa dengan tuntutan kami dan tanda tangan. Dalam demo tersebut ikut serta keluarga dari dua honorer dan merupakan aksi kedua setelah pada Senin lalu dilancarkan dari perawat dan bidan dari rumah sakit tersebut yang meneriakkan tuntutan yang sama. Selain di RSUD Cut Nyadin, aksi serupa juga dilanjutkan ke kantor bupati untuk meminta bupati mengevaluasi kinerja di rumah sakit sehingga ke depan tidak ada lagi honorer yang menjadi korban ketidakadilan. Dengan lapang dada, dengan senyuman yang paling manis, Bapak Bupati Aceh Barat. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.